ini Ira akan meliput kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana Ira mau mengecek dan mau memetik buah ara atau fake fruit, ya. Dan ini dan sini dinamakan golden fig, karena ini kalau dia sudah matang, ya, dia akan berwarna kuning. Pasti teman-teman penasaran kan? Pasti. Ayo Mera. Wah, diganggu saya nih sama si Matthew. Guys, ini buah aranya ya. Kalau di sini namanya buah fig, ya. Ini sudah matang ini, ya. Ini sudah matang. Sudah matang dan sudah lembek. Berbeda dengan ini masih keras ya. Sebelahnya juga masih keras, ya. Ini juga sudah lembek. Ya, nanti Ira mau ini juga sudah ada yang lembek di sini, ya. Ira mau petik ya. Guys, ini buah pohon ara atau buah pohon fig ya. Ira punya ada dua, tapi ini dinamakan golden fig karena dia itu kalau matang dia menjadi kuning. Tapi di dalamnya itu aduh enak sekali, manis, dan nanti teman-teman bisa lihat ya berwarna apa dia di dalam sana. Ya, di dalamnya itu berwarna apa. Ikutin ya. Ini saya sudah mau memetik ya. Nih dia nih. Ya, ini sudah kuning. Ini juga sudah kuning, guys. Nih. Ini juga. No. Masih keras. Lihat, guys. Masih keras. Sudah kuning. Harusnya. Jangan dimakan terus semuanya dong. Enak sekali ya guys. Dia. Ya, terima Kang. Belum lagi. Lihat, dia matangnya tidak serentak teman-teman, bertahap dia matangnya. Begitu guys. Nanti besok ini jangan makan sekarang, masih keras. Besok jangan ambil, kalau masih I'm feeling okay. I think it is enough guys. Ini guys buahnya yang Ira petik kali ini ya. Coba Ira, Oma Ira, ini satu mana? Guys, ini aku mau makan dulu ya. Mau coba. Teman-teman penasaran kan warna apa di dalam? Tadi udah lihat, tadi udah lihat ya. Matthew udah buka. Nah, sekarang Ira yang mau makan. Nih. Mama Ira, ada more. Nih. There's more. Nih, ya. Bagus kan merah? Oke. Nih Ira makan ya. Udah siapin tisu untuk dilap debunya. Enak sekali loh teman-teman, apalagi kalau
Sorry ya guys, nak dapel yang muka. Dikeringkan, ya. Apalagi dikeringkan, jadi buah kering, tambah manis lagi, tambah enak lagi gitu loh teman-teman. Lihat ini. Dia punya apa namanya, matangnya itu tidak sama-sama. Jadi ini masih ada, sudah kuning tapi masih keras. Ira belum ambil, nanti Ira mungkin mau coba besok dicek lagi. Kalau sudah lembek, Ira ambil. Tapi untuk sore hari ini menjelang malam ya, Ira baru ambil yang seperti ini, gitu loh teman-teman. Untuk itu teman-teman, ya kegiatan Ira sampai di sini dulu, teman-teman. Kalau teman-teman dekat, pasti Ira akan bagikan ini kepada teman-teman. Tapi sayang teman-teman jauh gitu loh. Untuk itu teman, sukses semuanya ya. Terima kasih sudah mau menonton ya. Thank you for watching. Ada juga ya, warna begini. Ya, itu juga warna purple ya. Mar ada sedikit putih. Ya, itu juga enak ya. Tapi nanti coba kita liput besok karena ini sudah malam gitu. Guys, lebih manis dari ini. Ya, betul, lebih manis. Tapi tinggal sesuai, you know, kemauan kita aja, selera kita masing-masing beda kan gitu. Hi guys, kembali lagi ya. Sekarang ini Ira sudah ada di dining room ya, di itu. Dalam rumah Ira ya. Ira sekarang mau menikmati buah fig ini atau golden fig ini ya. Lihat ini, Ira sudah cuci bersih ya. Ira sudah belah seperti ini teman-teman ya. Dan sekarang Ira mau makan gitu loh. Ira mau nikmatin gitu loh teman-teman. Sayang sekali. Manis sekali teman-teman, manis. Ira tidak bohong. Teman-teman bisa buktikan, ya. Ini sangat manis. Pasti teman-teman yang ada di mana saja, ya, teman-teman berada, maksudnya pasti kalau ada buah fig begini atau ada buah ara seperti ini yang berwarna kuning begini, pasti mereka kalau makan pasti merasa enak dan merasa manis ya makannya, karena ini buahnya memang buah manis sekali, benar-benar manis gitu loh ya. Ini enak, apalagi kalau ini dikeringkan, waduh, ini benar-benar sangat-sangat-sangat enak, apalagi kalau di musim panas taruh di lemari es terus kita makan ini, waduh, enak sekali. Ini Ira makan lagi ya. Ira sangat mengharapkan mau sharing dengan teman-teman, tapi teman-teman jauh, ya. Maaf teman-teman. Nikmat bener ya, nikmat sekali teman-teman. Bener-bener enak dan manis. Nah, buah ini Ira perhatikan, kalau dia sudah matang, getahnya itu sedikit, bahkan tidak ada pada saat Ira petik tadi ya, tidak ada. Tapi kalau masih mentah, belum bisa kita makan, masih keras ya. Kalau Ira petik, getahnya keluar tuh banyak mengalir, kayak benar-benar you know deras keluarnya gitu loh. Aduh tuh teman-teman, Ira ini makan udah 4 biji ini makannya. Dan ini teman-teman, Ira dikasih tahu sama ada salah satu teman Ira yang dokter, dia bilang ini buah yang paling sehat. Buah kedua yang paling sehat adalah Mama Grande, buah delima. Baru apel, pisang, dan juga avocado ya.
ini sangat-sangat menyehatkan tubuh kita gitu loh. Ini manis, walaupun dia manis sekali, tidak membahayakan di dalam tubuh kita. Bahkan kalau kita sering-sering makan buah fig ini atau buah ara ini, kita kelihatannya katanya awet muda gitu loh. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi teman-teman, ada beberapa teman-teman mengatakan seperti itu. Apalagi teman saya yang keturunan Arab ya, karena mereka banyak, buah ara ini banyak sekali di daerah Timur Tengah ya. Mereka bilang bagus sekali. Oke, teman-teman, thank you.